Walihada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda dalam hadis Al-Bukhari juga, mengatakan kepada Siti Aisyah, "Wahai Aisyah, kalau bukan oleh karena kaum kamu ini baru menerima Islam daripada kekufuran, aku akan bangun Ka'bah seperti mana di zaman Nabi Ibrahim, ada dua pintu." Itu Ka'bah sekarang. Nabi mengatakan, kalau bukan oleh karena khawatir kaum kamu itu akan mengambil tindakan buruk, mungkin akan menidakkan, menyalahkan tindakan Rasulullah, dan tidak ada dosa yang lebih besar daripada menyalahkan tindakan Rasulullah, kalau bukan aku khawatir mereka berbuat demikian, aku akan jadikan Ka'bah dua pintu, pintu masuk dan pintu keluar, dan aku akan bangun Ka'bah ini seperti mana di zaman Nabi Ibrahim, sampai kepada Hajar Ismail. Hajar Ismail, tahu Hajar Ismail? Itu dulu sampai ke atas, selari dengan tingginya Ka'bah. Tapi Nabi tak buat. Bukankah yang nak dibuat oleh Nabi adalah perkara yang benar? Bila syak, tanpa diragukan, yang akan dibuat oleh Nabi pastinya adalah benar. Tapi Nabi tak buat. Pasal apa? Risau kepada umatnya, kepada orang yang masyarakat yang waktu itu belum bersedia untuk menerima. Terkadang tidak semua perkara yang benar ingin diambil tindakan, bila mana yang akan disampaikan belum bersedia untuk menerima, jangan timbulkan kekecohan di tengah masyarakat yang masih belum bersedia. Walaupun terkadang tindakannya benar. Sayyidina Abdullah ibn Zubair, anak saudara kepada Siti Aisyah, ketika memerintah Mekah pada waktu itu, pernah membangun Ka'bah seperti diinginkan oleh Rasulullah, dibangun. Itu Hajar Ismail pernah naik sampai ke atas di zaman Abdullah ibn Zubair, ditinggikan, yang pada akhirnya diruntuhkan balik. Disebabkan oleh karena apa? Masa pembinaan zaman Quraisy, pembinaan Ka'bah yang duit tak cukup untuk sampai kawasan Hajar Ismail, dibangun sampai situ saja, dihancurkan, dikekalkan macam mana pembinaan zaman Quraisy seperti sekarang ini. Di zaman Harun Ar-Rasyid nak ditinggikan. Kata Imam Malik mengatakan, "Ya Amirul Mukminin, kamu jangan menjadikan Ka'bah ini sebagai permainan pemerintah. Sekali diruntuhkan, sekali dibangun, entah diruntuhkan balik nanti." Dilarang oleh Imam Malik. Kenapa? Bukankah zaman Nabi Ibrahim itu bangunan Ka'bah sampai di situ? Bukankah Nabi berhasrat untuk menyempurnakan Ka'bah, bangunan sampai tinggi? Sudah dibangun atau tidak sampai tinggi? Dibangun oleh Abdullah bin Zubair. Apa tindakan masyarakat setelah Abdullah bin Zubair dibunuh? Diruntuhkan balik. Kalau dibangun balik, raja yang berkuasa akan runtuhkan balik, jadi mainan nanti Ka'bah. Maka dilarang oleh Imam Malik. Tujuannya apa? Kurangnya masyarakat bersedia untuk menerima hakikat.